dari Kementerian PUPERA, saya juga ucapkan terima kasih bahwa program kotaku di Gorontalo ini saya lihat berjalan cukup baik, sesuai dengan rencana dan sesuai dengan harapan. Saya sendiri selama saya menjabat dan masih dipercaya oleh masyarakat Gorontalo, oleh rakyat Gorontalo, tentu saya akan terus mendorong supaya terwujudnya kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi ini betul-betul bisa dibanggakan. Ibu bapak yang saya hormati, harapan saya cuma satu adalah tolong dijaga lingkungan ini. Jangan sampai setelah jadi malah menambah masalah kumuh lainnya. Yang ada ini harus dirawat dengan baik.